Unjuk rasa ricuh di depan kantor Bupati Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Mereka menuntut penyelesaian masalah sampah yang timbul sejak TPA ditutup. Kericuhan terjadi saat massa pengunjuk rasa hendak menumpahkan sampah di depan kantor Bupati Polewali Mandar. Tiba-tiba datang sekelompok orang menentang aksi ini sehingga terjadi saling baku hantam. Keributan dapat cepat diredam aparat kepolisian dan TNI. Ratusan orang mendatangi kantor Bupati Polewali Mandar membawa dua truk penuh muatan sampah. Massa menuntut penyelesaian masalah sampah yang menumpuk tak terangkut sejak penutupan TPA Paku. Akibat TPA ditutup oleh warga, sampah menumpuk di berbagai lokasi, terutama di pasar. Tumpukan sampah tak hanya mengganggu keindahan, juga mulai menimbulkan bau busuk.